Yalah, kita kawan je. Alah, Ira tu kawan yang sangat macam aku tak tahu. Okey, sampai dah. Kenapa kita send kontrak kat sini? Apa salahnya? Yelah, sasa office tu cantik kan? Saya tak send kat sana je. Lah, saya kontrak je. Lagipun lepas ni awak nak jumpa director sekali kan? Siapa? Jerry ke? Bukan. Isaac. Isaac? Oh, habisnya. Tapi kenapalah dia kahwin dengan Jenny yang perangai macam hantu tu? Okeylah, awak pergi dulu. Tak apa. Saya tunggu awak kat luar. Jomlah. Tak apa, awak ajalah pergi. Okeylah. Okey. Be the best. Takut aku habis tangan dengan perkara sekejap. Ilma, hai. Hai, Ilma. Hai, Isaac. Hai. Hai. I take a seat first. Yeah, thank you. Okay. I see both of you seem sangat padan. Rasa filem lepas ni mesti hit. Jadi Ilma, rasa I tahu kenapa you beria sangat nak Ilma ni berlakon dengan you. Ilma, nanti you akan berganding dengan Jenny dalam filem Kau Bukan Milikku. Dia berkenaan dua perempuan akan berebut seorang lelaki. You dengan Jenny pernah ada good chemistry tak sebelum ni? Pernah. Tapi... Kenapa? Pernah ada masalah dengan Jenny ke? Tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita order makan dulu. Lepas tu kita sign kontrak. Boleh? Terus ke bisnes, eh? Tak, sebelum sign kontrak, mari kita cerita pasal skrip. Nasib kau lah, Ima, weh. Muka dah make up, rambut dah siap, punggung dah berakar. Tunggu tak sampai tak roll-roll. Kau besok roll ke apa? Tak apalah. Eza! Jenny mana? Sampai-sampai lagi asal lama sangat. On the way. Tak habis lagi cerita kat sana, dia kata. Ya lama. Kau call dia lagi sekali. Dia tu memang macam tu. Nak meletup dah telefon aku call, tak angkat. Kau call lagi. Kau call sampai dia datang. Cakap kat dia kita tunggu dia je. Kerja lain lah. Aku call bini kau. Tak angkat. Maaflah. Jenny ni disiplin ni memang hancur sikit. Tak apa. Aduh, hari pertama dia dah buat hal. Susah betul lah. Hello. Sorry, I tak ada mood untuk you hari ni. Saya nak tanya sikit je. Please. Kalau I tak nak jawab, macam mana? Sebenarnya, saya cuma nak tanya macam mana artis macam... Ilma. Ya, Ilma ni boleh berganding dengan artis popular macam Jenny? Itu semua bukan bidang kuasa saya. Okay, pilihan producer. You nak tahu, you tanya producer. Tapi saya dengar ni... Awak dengar-dengar ni, awak jangan datang interview saya. Kita orang ni nak syuting kat sini. Reza! Reza! Ha? Kenapa bagi reporter datang kat set? Aku dah nak shoot dah ni. Excuses, ya? Dah makan? Itulah, budak getah. Melatah beli jentik. Jentik salah, sakit. Budak getah? Sorry. I'm here. It's about time. Makeup. Makeup. Everybody get ready. Jenny dah sampai. Kita dah boleh shoot. Kira, Tina, Alisa. Okay. I ada beli korang
baju kurung. Tempat khas untuk korang je, ya? Jadi, I nak korang pakai sebab I ada benda nak ceritakan korang. Baju kurung? Hmm. Pasti. Bukan kau tak suka pakai baju kurung, ya? Suka sebab bukan apa ni, sekarang ni nak biasakan diri dengan baju kurung. Ya ke? Ataupun... Pandai-pandai je lah kau ni, diam je lah. Aku punya yang mana? Okay, ni Kirah punya. Ini Alisa punya. Thank you. This is yours. Oh, okay. Chanel akan make up korang, eh. Lepas make up semua, lepas tu kita pergi Full House Cafe. Best. Chanel tak ikut ke? Oh, sorry. Saya ada make up show dekat LCC. Wah. Yang ni semua ni, later. Ha, later. Lain hari je. Ada rasa macam bibit korang lah bulan ni. Ha. Miss Beautiful. Berangan eh? Tak adalah. Aku excited. Kita pakai baju kurung ni, rasa cantik. Ada cakap dah. Ni Kira, hilang kejantanan dia terus. Apa hilang? Kejantanan. Ni nak? Ni. Tak nak gila. Kira. You dah berdua kan? You dah siapa? Rizal. Oh, Rizal. Betul ke? Alah, kau tu dengan abang aku kan? Ingat tak yang dia suruh abang aku pergi straighter rambut tu? Ingat apa? Dia luruskan ke? Habis tu, maknanya apa? Maknanya, dia suka kat you. guys, I ada confession sikit lah. Ingat tak masa kita pergi piknik hari tu? I cakap I dapat water extra. Kenapa? Ada masalah eh? Bukan masalah sangatlah. Cuma, I bukan dapat jadi watak extra. I dapat watak bidadari. Kasi Jenny. Jenny yang tu? Ha? Oh my god. Hebatlah kawan kita seorang ni kan? Tapi kenapa kau tipu kita orang hari tu? Bukan nak tipu. Tapi, I tak confident lah. Nanti korang cakap ini berangan lah, apalah. Lagi satu. One more thing. I, Ilma, dapat watak tak mengentuk filem lagi. Yes! I know. Tapi takutlah. Oh. Sebab I akan digandingkan dengan Jenny. Dia tu dah lah asyik mengamuk je. Tak apa. Kita kena ingat sebagai manusia, peluang hanya datang sekali. So you have to be strong. Strong, yeah.